Jom, jom, jom. Drop sama dengan Cik Deng kan ada. Kau tengok kau juga, Bib. Mari sinilah, Bib. Ativa, Bib. Ramai orang cari nak yang paling tinggi. Lepas tu nak yang rendah, Bib. Kalau kau nak kereta yang bagus, nak yang rendah, lebih padu daripada yang baru, kau kena cari yang janda, Bib. Hari ini aku dah jumpa janda ni, Bib. Ini memang awesome. Harga pun memang padu, Bib. Jom, jom, Beb. Aku dah jumpa dah, Beb. Kereta ni, Beb. Oi, kereta ni memang tinggi, Beb. Sesuai untuk orang perempuan ataupun orang lelaki yang dikatakan alam yang terkini, musim yang sekarang. Jenuh rakyat Malaysia mencari satu kereta yang dikatakan SUV. Sport Utility Vehicle. Sekarang ni, semua model ada Sport Utility Vehicle. Maknanya SUV. Kau tengok Honda. Honda dia ada tiga, Bib. HR-V. Yang dikatakan SUV. CR-V. Walawe. Lepas tu ada lagi Toyota Cross. Toyota Cross itu Toyota. Bukan Honda. Sabar, sabar. Yang satu lagi tu WRV. Tiga, Bib. Sedangkan Pro 2. Hanya satu je ada, Bib. Iaitu Pro 2 Ativa. Di belakang saya adalah F1. 2021. Jom kita tengok kobet. Harga baru kereta ni adalah RM75,000. Dengar betul-betul, RM75,000 di atas jalan. Itu yang biasa-biasa, Bib. Yang ni pun tak ada, yang ni pun tak ada. Kalau kau dekat, Bib, yang ni gear up, Bib. Yang ni pun tak ada. Yang depan dia pun tak ada, Bib. Depan pun tak ada. Kan, ting-ting-ting sketing pun tak ada. Kalau dicampur, yang ni semua siap siaga, Bib. Aku rasa tambahan yang dia remodified kereta ni, remodification kereta ni, mencecah 3,000 keberuntungan, Bib. Namun, harga yang paling penting untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Jom kita tengok dulu berapakah harga yang dikatakan Ativa berbaloi untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana yang kau boleh jimat RM15,000. Almost. Kalau baru RM75,000 dicampurnya RM78,000 harganya. Dan kalau yang terpakai di belakang saya, jom harga dulu teman-teman rakan-rakan adalah RM62,900. Saya ulang, RM62,900. Weh, RM62,000 je, Bet. RM900. Insurans kau beli sendiri. Aku nak tanya tu. Kak Liana, macam mana Kak Liana? Aku nak kereta tu. Loan RM62,900. Sebulan adalah RM770. Wow, kita ada hampir 800 orang yang telah booking kereta ni, Bet. Ni kau gila kan kereta ni RM62,000, Bib. Bulan 6 pun lebih kurang sama RM770. Maka jom tukarlah, Bib. Ambil kereta di sebelah saya walaupun janda. Walaupun janda. Kita tengok dulu kecantikan janda Ativa. Hey, wow. Like
Features yang pertama, ada kepada harga. Itu yang paling penting. Kau tengok ni, babe, RM62,000. Sedangkan aku jual yang sana adalah RM62,900. Yang ni, babe, kau sanggup tunggu. Yang ni Kak Ros punya tau. Kak Ros senah, babe. Yang dia tunggu hampir 6 bulan. Dan bulan 3 ni, babe, bulan puasa. Harga naik, babe. Apa? 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 RM65,000 dijangka harga naik. Sebelum stok aku terjual, babe, baik kau sambal segera. Itu adalah features yang pertama yang ada kepada harga yang membuatkan kau teruja. Features yang kedua, modifikasi dia. Kau kena ingat, babe. Gear up, babe, daripada depan, babe. Daripada depan, kau tengok, babe. Yang ni gear up dia dengan diletaknya turbo. Dan keseluruhannya adalah, wow, RM3,000 kau untung, babe. Sekiranya RM62,900 tolak RM3,000 yang habis aku pasang ni, berapa kita ni? RM50,000 lebih, ya, babe. Tak sampai RM60,000, babe. Ya Allah, ya Tuhanku. Murahlah, babe. Kita dalam features yang kedua. Features yang ketiga. Slow. Kita tengok, babe. Kereta memang padu, babe. Memang lawa. Di belakangnya sungguh unggul. Sebab colournya sama seperti bodinya. Dan features yang ketiga. Sudah semestinya walaupun janda 2021, kau tak payah risau, babe. Pasal apa? Dia tetap ada warantinya lagi. Sehingga tamat waranti dia adalah 2026, babe. Lama lagi, babe. But keasalian dia. Kau tengok sini, babe. Weh, dia tulis open, babe. Owner lama, jimat cermat. Macam tak tahu je dia buka. Ah, kat sini ada lagi open. Dia tak tahu, babe. Maknanya kereta ni nampaknya ganas, nampaknya garang. Namun, ownernya ada taman dalam hatinya. Wow, RM770,000 sebulan. Maka sesiapa yang sudah order yang dikatakan MyV Advan, jomlah bang, jomlah kak, tukar kepada kereta di sebelah saya. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas. Serta IPS statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mati.